Ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Maafkan. Masa sih, Ustaz? Maafkan. Enak benar dia, Ustaz? Maafkan. Gak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman. Sami', maha mendengar. Basir, maha melihat. Alim, maha mengetahui. Gak usah khawatir. Hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Gunjing, fitnah, mencuri, merusak nama baik. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin. Dan saya maafin. Allah mengatakan, wal'afina anin nas. Hati kita steril kembali tuh.